Partai Perindo terus membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok. Salah satunya dengan menggelar bazar murah minyak goreng bagi masyarakat. Warga RT7 RW8 Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur antusias mengikuti bazar murah sembako yang diadakan oleh Partai Perindo. Sebanyak 500 botol minyak goreng dibagikan langsung oleh caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nurkhotib Mansur, dan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman. Masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter seharga Rp5.000. Harapannya masyarakat senang gitu. Dan lihat kan mukanya pada ceria, pada gembira. Iya, pada gembira, pada sangat terbantu. Mengurangi beban masyarakat. Iyalah, sangat. Dan ini memang merupakan bukti dari komitmen dari Perindo bahwa Perindo selalu ada di posisi untuk selalu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan sembako murah. Sementara itu di Karangasem, pengurus DPW Partai Perindo Bali juga menggelar pasar murah minyak goreng di Desa Sinduwati, Karangasem. Pasar minyak murah berlangsung cepat. Sebanyak 500 liter minyak goreng ludes diserbu emak-emak. Alhamdulillah sangat membantu. Seperti apa Bu membantu? Gimana? Ya meringankan lah, hemat-hemat sedikit gitu. Hari ini kita bawa 500 pack minyak yang kita siapkan untuk kader kita, dan juga kita harapkan minyak goreng yang kita berikan itu bisa memberikan manfaat. Partai Perindo terus bergerak mensosialisasikan program partai serta menyebarkan visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.